Mayat seorang wanita ditemukan terdampar kira-kira 6 meter dari pesisir pantai di kampung Aur Kecil, Pantai Melawi Bacok, Kelantan. Mayat berkenaan ditemui penduduk kampung jam 8 pagi tadi. Mangsa dipercayai meninggal dunia lebih kurang seminggu berdasarkan keadaan mayat yang hampir reput. Pemeriksaan mendapati tiada sebarang dokumen pengenalan diri ditemui pada mangsa. Kita telah mendapati satu mayat yang kita jumpai adalah dipercayai wanita berdasarkan kepada pakaian yang dipakai oleh beliau, yang mana t-shirt warna merah dan juga sweater yang berada di badan mangsa. Siasatan forensik juga tidak menemui sebarang kesan jenayah atau senjata di lokasi mayat ditemui. Polis meminta orang awam yang mempunyai maklumat atau kehilangan ahli keluarga supaya dapat membuat laporan di balai polis berdekatan. Mayat dihantar ke Hospital Raja Perempuan Zainab II, Kota Baru untuk proses bedah siasat.